Wabarakatuh. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun Hari Raya pada kali ini sudah tentu berbeza dengan Hari Raya hari sebelum ini, di mana kita tidak lagi merupakan dalam pentadbiran kerajaan. Namun perjuangan kita untuk terus berkhidmat kepada rakyat dan menentukan negara kita sentiasa aman dan rakyat dapat pembelaan yang secukupnya, insyaAllah akan kita teruskan. Pada bulan Syawal ini, eloklah kita mengeratkan silaturahim kita, dan jika dalam masa kempen pilihan raya ada apa-apa yang telah dibuat ataupun dipertuturkan secara keterlaluan, ambillah kesempatan ini untuk bermaaf-maafan dan merapatkan silaturahim kita agar umat Islam tidak akan berpecah dan kita dapat menentukan masa depan yang lebih cemerlang atas nama bangsa, agama Islam dan negara Malaysia kita yang tercinta.